Terima kasih atas dukungan anda. Thank you. ada kegiatan yang kelihatannya sangat remeh-temeh sekali begitu. Tetapi ternyata kegiatan remeh-temeh ini ini justru uh, membawa keteduhan kepada jiwa, memberikan jeda kepada diri sendiri uh, dari segala keriuhan dan kegaduhan yang uh, sejujur-jujurnya kalau didalami ini memberikan makna yang besar uh, untuk kita mengatasi kegersangan jiwa. Selamat malam Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Malam hari ini kami ingin mengajak Anda untuk menyirami bunga-bunga. Dalam refleksi FreeGS kelihatannya menyirami bunga-bunga adalah sebuah aktivitas yang remeh-temeh. Tetapi ternyata begitu kita dalami ini bukan persoalan yang remeh-temeh, justru dia menghasilkan sebuah energi yang memperbaiki hal-hal besar dalam kehidupan kita. Selamat malam, Kang Bri. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olah. Jadi hari kamu ini... Mulai, kamu mulai kelihatan agak cantik dibanding kemarin-kemarin itu. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Mulai kelihatan. Ya, oke okay lah. Daripada nggak kelihatan, ya kan? gitu. Ya, semoga wajahmu ini gambaran bahwa pandemi ini akan segera menemukan ujungnya lah ya oh iya, sebuah simpul-simpul simbol simbol simpul, dan seluruh indikator itu harus didoakan walaupun harus sebetulnya di nyambungnya nggak ke situ tapi kita sabung-sabungin aja kerja di doa Iya, iya, betul 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 sesuatu yang didoakan apalagi itu baik ya pasti kita akan akan dapat buahnya lah gitu ya ya kang Geprek Kamri ini ngomong-ngomong sudah uh, menyirami bunga tadi sempat menyirami bunga sempat ya ya uh, sebetulnya saya tidak terlalu uh, tidak terlalu punya hobi itu sebetulnya hanya ada spekulasi-spekulasi di dalam hidup ini yang kemudian mencuri atensi atensi kita gitu loh Uh, siaran berseminar berceramah pasti lebih saya sukai ketimbang kan, menyirami bunga-bunga itu karena ada honornya atau kalau seminar gitu nah kalau bunga-bunga itu kan uh, pasti panggilan-panggilan uh, ketidakterdugaan atau panggilan kecelakaan itu tetapi kan ada kecelakaan ada ketersesatan itu jatuhnya bener gitu loh malahan itu kita kadang-kadang tersesat malah jatuh ke tempat-tempat bagus ya kita kecelakaan-kecelakaan eh, kecil malah yang nolong kemudian jadi pacar kita dan jadi jodoh uh -huh. kita itu kan okay. <laughs> penuh keterkejutan loh hidup ini maka kepada so seluruh soal yang menjadi menjadi isi hidup ini lepas kita sukai atau tidak kita sukai kita setujui atau tidak kita setujui kita penting menaruh, uh, meletakkan kabar gembira di balik itu semua. Walaupun mungkin kabar gembira itu tidak tersemat di hari itu. ya. Seperti aku uh, menyiram bunga itu, sekarang kalau aku melihat bunga layu itu gatal aku lah. Pengen langsung nyiram. Iya, bunga siapapun, entah itu tetangga. Tapi kalau ya kalau nyirami bunga tetangga kan jadi aneh itu, konyol itu ya. Tapi secara insting itu menjadi menjadi refleks sekali. Nah, ya. coba kalau refleks kita itu kepada segala sesuatu yang bersifat menumbuhkan itu terus terpelihara di dalam kejiwaan kita, itu luar biasa loh lah. Oke. Okay. Okay. Kita kita melihat orang lesu saja pengennya gampar melulu ini. <laughs> supaya gimana caranya supaya yeah. dia berenergi gitu ya, bersemangat gitu ya. Iya, yeah. itulah. Okay. Saya kan saya kan juga besar lama di Smart FM ya. Lebih dari 20 tahun lah saya bersiaran di Smart FM itu. Itu kan terlatih ya. Terlatih sok menyemangati orang. Padahal pada awalnya juga menyemangati kita sendiri aja pada awalnya Sini -sini itu. Ya, ya, ya. <laughs> Oke, okay, kita ajak dulu... Kita ajak dulu Smart Listener dan juga sahabat Sonora um, mendengarkan, menyimak ada apa dengan menyiram bunga-bunga ini sebenarnya sehingga kemudian jadi bahan refleksi kita malam hari ini. Kita simak bersama-sama Smart Listener apa yang sudah disiapkan oleh tim produksi kami buat pemikiran dari KPGs. Menyiram bunga-bunga salah berapa li hijau dekat

Banyak tanaman terpengkelai di rumah saya. Tidak, karena lahan tanaman itu juga sempit saja. Hanya ada sederet pot dengan aneka tanaman sederhana. Namun tanaman yang cuma sederet itu pun nyaris tidak terurus, hampir seluruhnya. Inilah yang saya sebut banyak itu. Jika ada banyak sekali pot. Dan hanya ada beberapa yang tidak terurus, itulah sedikit sebutannya. Namun jika ada sedikit pot dan semua tidak terurus, itulah yang saya sebut banyak. Pada mulanya keputusan saya untuk rajin menyirami pot-pot terpengkelai itu lebih karena dorongan rasa bersalah semata-mata. Sampai gambar pengumuman di ruang praktek teman dokter itu. Saya baca, pengumuman itu akhirnya benar adanya. Aneka tanaman di pot itu kembali menyehat, menghijau, dan berbunga-bunga. Saya sendiri juga merasakan gejala serupa saat menyiram bunga-bunga itu selalu menjadi jeda untuk hidup saya. Ia seperti terminal bagi seluruh pikiran saya yang sibuk berlarian dan berkejaran setiap hari. Selalu berlari dan merasa dikejar-kejar, itulah keadaan pikiran. Siapa yang mengejar-kejar? Tidak ada. Itulah celakanya. Jadi selama ini pikiran saya selalu merasa dikejar-kejar, walau tidak ada yang mengejar. Selalu merasa buru-buru, walau tidak ada yang memburu. Saya benar-benar malu kepada keadaan ini. Menjadi tua tanpa mudah menjadi tenang, pasti hidup yang kurang bermutu. Itulah barangkali sumber munculnya rasa lelah, kejiwaan itu. Kepala yang tampaknya diam ternyata berisi pikiran yang berlompatan, mata yang tampaknya terpejam berisi persoalan yang berseliweran. Sungguh butuh kerja keras untuk menenteramkan aneka lompatan-lompatan pikiran itu butuh kesadaran penuh untuk menghentikan aneka gerakan itu dan menyiram tanaman adalah salah satu jedanya. Kenapa ia dianjurkan? Saya kira karena kedekatan kita kepada. Banyak obat hebat di dunia untuk penyakit kita ternyata terletak begitu dekat dengan hidup kita. Ia menjadi begitu jauh, cuma karena kita tidak pernah melihatnya, menyadarinya, dan menyempatkannya. Pengetahuan itu mendekatkan, ketidaktahuan itu menjauhkan. Kedekatan tanaman itu dengan hidup kita tidak cuma kedekatan jarak, tetapi juga kedekatan ikatan kejiwaan kedekatan jarak sudah jelas karena pot-pot bunga itu ada di teras rumah saya. Beberapa di antaranya malah ada di atas meja di dalam kamar bahkan di ruang tamu. Ia sederhana karena dekat. Namun kedekatan ikatan itulah intinya. Meskipun jauh kalau kita terikat kepadanya, keduanya akan terasa berusaha untuk terus saling mendekat. Apalagi ini sudah dekat dan dijauhkan cuma oleh ketidaktahuan. Ketimbang melihat kemarau panjang yang kesang, kita lebih menyukai pemandangan musim semi yang kehijauan. Jadi kebutuhan atas hijau itu mendasar sekali, karena ia setara dengan tanaman yang disirami, serupa dengan jiwa yang sedang ditentramkan, dan seperti keliaran yang sedang dicinakan. Maka siramilah tanaman. Karena ia memiliki kekuatan untuk menghentikan sejenak sesuatu yang sedang gaduh, berlarian di dalam hidup dan pikiran kita. Saya beri kias untuk kesempatan dan untuk sahabat Sonora. Semua dan juga sahabat Sonora ternyata menyiram bunga. Itu adalah nanti kita konfirmasi, apakah itu memang betul adalah obat ketentraman hidup ya yang ternyata deket banget. Mungkin nggak perlu ongkos terlalu mahal-mahal juga ternyata kita kalau ke, ke dokter, psikiater, psikolog gitu. Obatnya ternyata ada gitu ya di dekat-dekat kita. Nanti kita akan uh, bahas uh, bersama-sama dengan Kang Pri obrolan ini, menyirami bunga, ini ada kaitannya dengan kita memberikan uh, keteduhan, ketentraman buat jiwa kita. Nanti kita gali lebih dalam lagi ya. Namun kami uh, menantikan respon Anda silahkan. Apa yang biasanya Anda lakukan? saat sudah banyak terlalu banyak suara-suara di kepala anda itu biasanya yang anda lakukan tuh apa sih minum kopi melipir ke ke kebun anda gitu misalnya atau anda sengaja berdiam diri atau apa atau apa saja anda boleh sharing ya Silahkan ke 0812 11 12 959 jangan lupa ya sebutkan nama kemudian kota anda kami jeda sesaat dan anda juga yang menyaksikan kami melalui youtube channel Smart FM juga boleh anda sampaikan pendapat komentar Anda di sana. Kami jeda. Smart Listener, Anda yang uh, bersama-sama dengan kami melalui YouTube, channel Smart FM, silakan ya Anda boleh uh, sampaikan komentar atau pendapat Anda sehubungan dengan topik kami ini. Nah, kalau Anda bertanya-tanya selama ini tuh uh, talkshow-talkshow-nya kami tuh bisa didengarkan di mana aja sih gitu yang udah lewat ya ada di podcast kami Anda bisa masuk ke Majentik slash Smart FM ya uh, podcast Anda bisa mendengarkan banyak sekali program-program kami yang tersimpan di sana dan kemudian Anda juga bisa uh, ya ini mudah-mudahan dengan kondisi uh, COVID-19 ini nantinya ya ke depan Siaran-siaran termasuk refleksi brigez yang disiarkan dari Semarang nanti. Ini juga bisa Anda saksikan seperti sekarang nih, ya. Jadi, ada hikmah di balik banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kalau nggak ada COVID juga, ya, kami juga nggak bersiaran seperti ini juga sih, gitu ya. <laughs> Jadi, silakan Anda boleh kasih komentar, ya. Sambil uh, sapa juga mungkin orang-orang yang jauh sana, famili Anda, diajak dengar juga program-program kami, uh, sambil menyampaikan salam silaturahmi Anda. Uh, sedikit saya sharing hasil survei yang dilakukan dari awal Februari kemarin sampai dengan April, ini menunjukkan bahwa pendengarnya Smart FM itu uh, melalui streaming meningkat sampai dengan 92% ini kami. Dan juga teman-teman, uh, sahabat Sonora, Smart Listener, Ya. Ya. Saya kira memang mix disiplin itu sekarang sudah tidak terhindarkan dan itu sudah kemudahan yang luar biasa. Jadi kalau sudah diberi kemudahan melakukan mix media saja kok kita tidak melakukannya, itu saya kira sebuah kesialan yang luar biasa. <laughs> <laughs> ya, kan? kemudahan sudah digelar kayak begini-begini. Dan nanti dengan normal yang baru ini itu mestinya ya, mestinya jalan raya tidak harus selalu sepadat ya. sekarang ya. Terus sudah mau mulai kita? Ya, kita mulai kembali ya. Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Saya menyapa Anda mulai dari Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo. Selamat malam untuk Anda semuanya. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Pangkal Pinang, di Bangka, di Batam, kemudian yang ada di Padang, di Aceh. Selamat malam untuk Anda semuanya. Saya pun tidak lupa ingin menyapa Anda yang ada di Bali, di Lampung, kemudian di Bandung, Purwokerto, Cirebon, Solo, Semarang Selamat malam untuk Anda semuanya. Silakan Anda boleh pergunakan kesempatan malam hari ini untuk berbagi bersama-sama dengan kami dalam Refleksi pre Topik yang kami bahas, menyerami bunga-bunga apa sih. Nah ini menarik kalau kita kupas nanti sampai selesai gitu ya. Terus kemudian Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, Medan, terus kemudian juga Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, kemudian Cibubur, Serpong, Bekasi, selamat malam untuk Anda semuanya. Silakan Anda boleh pergunakan uh, WhatsApp kami di 0812 11 12 959 Anda bisa berkomentar terhadap perbincangan ini atau Anda juga yang menyampaikan hal yang lain. Sudah masuk nih sebelum saya ngomong ke, ke Kang Pri ya, karena kita tadi di, di awal itu sudah uh, mengupas atau membukanya dengan menyiram bunga-bunga. Ada Ibu Hani yang bergabung bersama dengan kita dari Surabaya. Pri ngomongin soal menyiram bunga-bunga, saya belum, saya nggak tahu kalau ternyata ada dampaknya itu, katanya ya, kalau dari hasil psikologika atau kejiwaan, saya juga nggak ngerti apakah ada dampaknya atau nggak, tapi memang saya punya kebiasaan sudah setahun ini, gitu ya, setiap kali pulang uh, kerja, pulang mengajar, itu saya pasti sempatkan untuk berbicara, ngobrol dengan tanaman, dan uh, menyiraminya, begitu hasilnya yang saya lihat sih, bunga-bunga ini jadi lebih mudah berkembang. Jadi keluar bunga itu dari buahnya di Surabaya ya. Terus kemudian uh, ada uh, komentar dari Pak Listio di Bekasi. Ini jadi satu kebiasaan baru selama COVID ini, uh, Kang Pri. Gitu, ya, ya. Ya. Kegiatan di setiap sore. <laughs> Daripada nggak ada kerjaan katanya begitu. Tapi efeknya memang ini membuat saya jadi lebih uh, perhatian sama lingkungan sekarang katanya seperti itu. Oke, okay, dua hal ini uh, kita tangkap bahwa ya oke okay lah kita nggak belum paham-paham banget sebenarnya ada kaitan antara menyiram bunga dengan efek kejiwaan dan sebagainya. Kang bicara tentang uh, apa yang tadi Kang sampaikan ya soal uh, yang pertama dulu soal merasa dikejar-kejar padahal nggak ada yang mengejar, soal diburu-buru padahal nggak ada yang memburu. gitu. Apakah ini gambaran uh, seringkali dipersepsi sebagai gambaran kehidupan orang modern gitu loh? Kalau orang modern itu tuh ya mesti memburu sesuatu gitu loh ya gambaran manusia secara fitrah kan manusia dengan keterburu-buruannya itu kan manusia dengan fitrahnya jadi itu apapun zamannya manusia itu sangat ya kitab suci saja selalu menyindir manusia itu yang enggan berpikir yang selalu buru-buru kaya juga buru-buru naik pangkat ya buru-buru. Kalau perlu karir itu nggak usah pakai proses gitu, langsung jadi CEO, langsung jadi GM. Ini kan kalau boleh dituruti kan begitu. Iya iya iya. Ya jadi uh, petinggi petinggi kan begitu. Nah hmm. ini sebetulnya sudah merupakan tugas kemanusiaan. Salah satu tugas kemanusiaan yang besar itu adalah menjinakkan rasa keterburu-buruan itu karena naluri itu harus dimanusiakan. Karena hmm. kalau manusia itu berhenti pada insting dan naluri, ia agak setara dengan hewan-hewan. Hmm. Hmm. Nah, maka seseorang bisa disebut manusia itu karena kedudukannya pasti harus lebih tinggi dari hewan. Hewan itu tidak perlu mengenal sabar. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Manusia Manusia, manusia kelas wahid yang kemanusiaannya di, dikenang oleh masyarakat dunia itu biasa biasanya kesabarannya amit-amit. Itu <silence> ya, sampai enggak ngerti batasnya di mana, itu seperti orang-orang seperti Nelson Mandela. Itu kita enggak ngerti ke, ke, batas kesabarannya di mana, itu <SILENCIO> 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 uh, okay. kemudian uh, Mother Teresa. Mother Teresa itu kalau sedang merawat. Saudara-saudara nah, kita yang sedang terkena kusta itu, kalau diwawancari wartawan itu, ya daripada kamu wawancara-wawancara gini itu lid gendong itu aku dibantu gedong si A si B itu. Jadi dan itu apa ya? Aku nggak ngerti. Apakah kusta itu juga bersifat pandemik ya, bersifat menular? Aku nggak ngerti. tetapi ya enak saja beliau itu menggendong-gendong itu. Nah itu itu saja kepada virus atau kepada penyakit pihak lain saja kesabarannya kayak begitu. Kita ini di hari-hari ini nggak cuci tangan sedikit saja paranoid loh kita ini. Iya kan? Nah itu fitrah, fitrah, fitrah kemanusiaan yang bersifat instingtif dan naluria. Tapi fitrah manusia yang lain lagi. Jadi ini fitrah ketemu fitrah nanti. Hmm. Jadi salah itu juga fitrah, tapi benar itu juga fitrah. Fitrah, oke. Okay. Maka manusia walaupun boleh salah, tapi juga boleh benar. Kalau hewan-hewan itu nggak perlu salah dan benar itu nggak perlu enak mereka itu. Iya betul betul betul. <laughs> iya iya iya. Hmm. ada aturan ya mereka ya? Enggak ada ya, aturan. Oke okay Ya oke. Okay. Ya karena mereka makhluk bumi toh. Mereka itu makhluk bumi. Kita ini makhluk rohani. Mereka nggak perlu punya alam rohani hewan-hewan itu sehingga nggak hmm. perlu melakukan filantropi, nggak perlu bagi-bagi masker gratis, nggak perlu stay at home gitu, nggak perlu mereka, hmm. mereka harus dikerangkeng untuk stay at home itu. Nah, kefitran-kefitran itu uh, harus berpindah dari satu fitrah ke fitrah yang lain. Itulah kemanusiaan, begitulah. Hmm. Lalu kemudian kalau menurut Kang Pri, apakah ya saat ini hari-hari ini, apalagi dengan ya banyak yang lagi-lagi merasa resah gitu ya di sisi yang lain ini orang lagi berjuang juru juru rawat, para medis lagi berjuang. Tapi di sisi yang lain juga ada yang ya, merasa bahwa ini udah terlalu ketat ya harus dilonggar longgarin dikit lah. Makanya kemudian pasar-pasar sudah mulai agak ramai ya gitu, pusat perbelanjaan juga sudah mulai ramai gitu. Kalau tadi Kang Pri mengatakan manusia nggak apa-apa, ada fitrahnya juga dia uh, salah gitu, tapi kan juga boleh benar. Nah, uh, dalam kondisi yang seperti sekarang ini, apakah kemudian yang tidak memiliki empati tanda kutip seperti yang dibicarakan banyak orang itu karena mereka lagi menghidupi fitrah mereka ya, menikmati kesalahan-kesalahan gitu itu uh, gimana sih Kang Pri? Nah, hati-hati uh, kepada statement kita di awal itu karena kalau nanti kita terjebak bahwa salah itu fitrah, mm -hmm. lalu merembet lagi bahwa tidak disiplin itu juga fitrah itu ya yeah, yeah, yeah. logik logik kita menjadi menjadi salah agak ya? salah Firu. karena bukan bukan itu sebetulnya ini dikemukakan bukan untuk ditargetkan dan dimaklumi. tetapi untuk diperjuangkan begitu loh tapi mm -hmm. per perjuangan itu kan butuh mengerti petanya betul bahwa Oh, salah itu memang fitrah, tapi fitrah yang lebih tinggi adalah kemampuan memperbaiki kesalahan itu juga fitrah yang lain lagi, yang itulah perintah-perintah kemanusiaan tingkat lanjut. Okay. Maka walaupun kita ini memang fitrahnya tidak taat asas, karena tidak taat asas itu enak toh? Tidak taat aturan itu kan enak. Iya. Yeah. Nah, manusia memang fitrahnya itu mencari yang enak-enak saja itu hmm. juga bersifat kefitrahan. Fitrahan. Ya, tetapi kalau manusia itu ingin berkembang ke manusianya, dia harus pindah ke fitrah, fitrah baru. yakni jangan hanya mengabdi kepada keenakan-keenakan saraf yang bersifat sensasional itu. Hmm. Karena ada keenakan-keenakan yang harus membimbing manusia di tingkat lanjut, yakni keenakan-keenakan rohani. Hmm. Nah, keenakan rohani itu, itu syaratnya Memang lebih ketat, lebih berat, dan lebih kualitatif. Hmm. Maka, kata disiplin itu menjadi mulai dimasukkan dalam daftar. Oke, okay. berarti kan, tapi itu membuat kita menjadi naik kelas dong, dari yang hanya sekedar makhluk mempergunakan naluri dan insting, tetapi hmm. kemudian menjadi lebih tinggi lagi lah derajatnya, karena tadi ada urusan. Uh, apa uh, patuh kepada kedisiplinan gitu ya ada kedisiplinan ya. yang kita perlu ikutin kan soal hewan kan juga nggak membutuhkan disiplin kan kang gitu kita ya. nggak kenal kan hal-hal soal kedisiplinan itu gitu ya. ya berarti buat kita kita yang lagi berjuang menahan diri seperti kemarin kang Pri bilang terus bersabar ini berarti memang derajat kefitrahan kita ini lagi benar-benar ditingkatkan banget ya kang Pri ya oh iya, secara profesional kita ini kita ini uh kan ada profesi-profesi yang hari-hari ini sedang butuh supporting system paling urgen ya seperti tenaga tenaga kesehatan para dokter dan para penghuni kerja depan uh, pencegah covid 19 ini ya itu kita ini yang mengkontribusikan disiplin tinggal di rumah saja itu sudah terasa beratnya. Ya. Kontribusi saya kepada negara ini sebetulnya apa ya receh sekali loh. Karena hanya cukup diminta tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Okay. Itu saja beratnya minta ampun. Apalagi beliau-beliau itu. Ya. Kita merasakan beratnya berpisah dari keluarga. Juga ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan kepada. Peristiwa-peristiwa manusiawi biasa yang ikut terpapar, ikut terdampak itu kita bisa membayangkan bukan hanya keberatan orang yang sekedar tinggal di rumah seperti saya ini, tetapi uh -huh. keberatan mereka itu multi pintu gitu loh lah, masuknya. Ya. Ya. Tetapi jangan khawatir ya, ini bukan sok menghibur, jangan khawatir. Semakin berat. Ujian-ujian beliau-beliau atau ujian kita itu kadang-kadang juga semakin berbahaya, semakin berisiko. Itu kalau kita memiliki apresiasi tertentu yang sedemikian rupa bentuknya, itu hanya berakibat satu hal, yakni akan membuat keluhuran kemanusiaan mereka makin tinggi. Oke. Oke. Ini bukan sekedar menghibur loh ya, ya. tapi memang begitu statistiknya. Semakin berat ujian seseorang itu, kalau mereka lulus, kalau kita lulus, kita memang pindah derajat itu. Makanya munculnya pahlawan-pahlawan itu, munculnya tokoh-tokoh besar itu selalu di tengah bahaya dan krisis. Dan mereka uh, diuji oleh situasi yang sangat berat. Iya. Oke, Ngomri dan uh, semalintasnya sahabat sonora sabar sebentar. Habis ini kita mau membahas mengenai jiwa yang gersang. Nah, itu kayak gimana sih gambaran jiwa yang gersang? kaitannya kalau dengan menyiram bunga itu akan ada ketentraman tuh kayak gimana begitu. Kita bahas setelah jeda tetap bersama dengan kami. Halo smart listener yang menyaksikan kami melalui YouTube, ini ada yang bertanya Kang Pri dari Bung Vendito Pratama. Ini radio atau TV ya? Ini radio yang ditivikan. Ya dijelaskan saja kepada Mas Pendi itulah bahwa ini sebetulnya iya. siaran rutin Priki setiap Jumat malam di Smart dan di Solora. Betul. Nah. Jadi ini ya Kang Pri bercerita lah, nggak apa, -apa. silakan. Ya ini sebenarnya siaran terpaksa tapi malah jadi benar gitu loh. <laughs> <laughs> kita kalau, kalau tanpa pandemi ini kan nggak nggak mungkin kita memutuskan siaran by Zoom ini ya. Nah, tetapi mungkin. Tapi ini mungkin memang perintah-perintah apapun termasuk perintah pandemi itu punya perintah memang. Uh -huh. Jadi perintahnya bukan hanya untuk menakut-nakuti, menyakiti atau mematikan, tapi juga menumbuhkan, menyadarkan, mengubah peradaban dan uh, mem, apa ya, memproduktifkan di balik dibalik ketakutan dan kegelisahan kita ini kan pandemi ini punya perintah-perintah yang yang multitasking gitu loh lah ya betul betul nah salah satunya ini nggak usah diperintah saja itu kita tiba-tiba refleks kita terbimbing dan alam sudah menyediakannya jadi hmm. ini pandemi ini saja lepas dari bahwa ini apa menguji kita tetapi masih baik hati loh dia turun ketika zoom sudah ada ketika twitter sudah ada bener, ketika bener. internet sudah ada coba bener. ini turun ketika internet belum ada <laughs> ketika laptop belum ada ya? ya betul ya 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 ketika ketika teknologi handphone belum seperti sekarang gitu ya smartphone gitu kan? ya. jadi sebetulnya di balik kepedian apapun kemurahan-kemurahan keilahian itu selalu lebih mendahului ketimbang uh, ujian-ujiannya. Hmm, nah fokus kita memang harus lebih adil sekarang ini. Kita ini kan kalau melihat berita-berita di jalan saja uh, antara petugas-petugas dan pemanggil jalan raya itu bisa stres kita ini sekarang ini. Ada yang marah-marah, ada yang harus diputar balikin. Iya betul. Kita sangat, sangat. Coba kita tonton dalam sehari kita nonton itu lebih dari tiga jam saja ya situasi itu. Itu pasti akan mendowngrade uh, emosi kita di tingkat yang sangat berbahaya loh. Karena seolah-olah hidup isinya hanya itu terus. Itu aja gitu ya. Mm -hmm. Ada, padahal, padahal dia, si, sisi hidup kan masih banyak sekali, ya, Banyak yang, yang lain. Okay. Begitu. Kita sambung ya, Kang. Oke. sana dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia, terima kasih anda bergabung bersama dengan kami, anda yang hadir melalui YouTube juga kami ucapkan terima kasih tadi sudah sempat kita jawab ada Bung Fendito Pratama yang bertanya ini radio atau TV ya ini sebenarnya radio yang kami TV kan kalau tadi Kang Pri mengatakan ini kalau nggak kalau nggak gara-gara gini nih kami nggak bersiaran ini sebenarnya siaran terpaksa gitu ya yang kami buat tetapi bersyukur juga ada teknologi zoom ini ketika internet udah ada ada laptop kemudian smartphone ya sehingga ini ini bisa dimungkinkan. Coba kalau enggak ya, ya udah kita gigit jari aja lah sementara begitu kan. Ada Grace Sharon Kantona Kang Pri sehat gih. Salam dari Semarang katanya. Oke. Okay. <laughs> ini kan Grace, ini penggantinya Grace. mbak Ola itu. Ya, dari itu. <laughs> ini maksudnya tugasnya Grace yang dari Semarang kan? Oke <laughs> oke. <Okay. Okay. laughs> karena jalan siaran di depan uh, jalan pemuda itulah. Kalau okay, ditutup ya? kalau malam begini ditutup, jadi aku nggak bisa hmm. siaran ke studio Sonora di Semarang. Tempat okay. biasanya aku bersiaran ya, okay. sudah. Ini juga meringankan. Chris, juga menggembirakan. Ola, karena Ola itu sangat senang bekerja. <laughs> Kamu <tumpernya> ada-ada aja tapi iya juga sih. Aku tuh kalau nggak kerja ya stress gitu loh. Oke. Okay. <tumpernya> tadi ketika bercerita soal menyirami bunga-bunga itu ada persoalan apa namanya Menentramkan kegaduhan jiwa gitu ya? Karena yeah. ada di sana gitu. Sebenarnya gambaran ini supaya kita juga bisa berkaca kepada diri kita masing-masing gitu jiwa yang gersang itu gambarannya kayak gimana sih gitu apakah yang isinya sumpah serapah hidup tanpa harapan itu kan yang disebut dengan gersang gitu ya atau seperti apa ya gersang itu kan banyak tipikalnya ya lah ya kekurangan air itu pasti ya jadi Gersang itu adalah situasi dehidratif. <laughs> ini istilah baru ini. <laughs> nah, kamu kalau dehidrasi itu rasanya gimana? Kamu pasti asam lambung naik, pasti iya. mudah lelah, panas, mental pasti tidak stabil, ya. Kemudian menjadi tidak responsif, tetapi reaktif gitu. Ya sudah, itu saja sudah satu watak dari kegersangan yang begini saja itu penyakitnya sudah berderet-deret itu yang antri untuk memasuki kita itu kita ini terbiasa reaktif saja itu daftar persoalan sudah nungguin kita loh nah kegersangan itu wataknya begitu padahal wataknya tidak hanya itu misalnya menjadi tidak cantik tidak ganteng ya itu yang agak remeh temeh lah tapi ini pun juga tidak remeh tuh hasilnya tuh saya kalau Uh, untuk nikahi istri saya saja, saya ini kalau gersang saja pasti berbeda ceritanya. Ya. <laughs> saya mungkin tidak dapat titut yang sekarang itu jadi istriku itu. Ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi aku walaupun hatiku dulu juga masih agak gersang itu aku menyirami dengan segala macam bentuk uh, apa, uh, apa? metodologi menyiram diri itu. Okay. Ya, misalnya dalam menyiram diri itu. Awal-awal bisa agak manipulatif dalam pengertian begini, kita nggak punya duit tapi dipunya punyakan, ya karena mau ngapel ke <tuh> <atau> pasar, ya. <tuh> <tuh> tapi itu kan itu kan mengajari mental kaya. Ya ya, ya. Terus kita sebetulnya kalau pas ngapel itu sepanjang kita tidak bertengkar dengan yang diapelin, ya itu watak kita pasti gembira. Nggak ada ngapel kok BT, kecuali habis ngapel itu bermasalah itu BT. Tapi berangkat ngapel itu indah sekali loh. Iya, iya. Waduh, itu berbunga-bunga lah hati gitu ya. Iya, itu cara kita menyirami kegersangan itu. ya. Maka betapapun dalam pacaran itu, kita masih dalam keadaan yang minimal, dalam keadaan yang terbatas. Karena pasangan-pasangan muda yang menjadi suami istri pada akhirnya, itu ketika pacaran, banyak di antara mereka yang sangat sederhana, secara ekonomi, secara karier. Tapi ketika sedang pacaran tuh sok sekali, sok paling bahagia di dunia itu, loh. <SILENCIO> <SILENCIO> yang lain ngontrak ini tempat kita berdua, yeah. ya. dan itu tidak ada, tidak ada jiwa-jiwa yang gersang di mereka itu. Kalau sedang begitu, itu nah, coba mereka putus, itu esok hari putus, langsung gersang. Itu <silence> ya, itulah, itulah metafora kegersangan. Ya, lah, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. okay, jadi. Uh, seperti itu gambarnya kalau gitu apakah uh, manifestasi yang kalau sekarang ini banyak dikeluhkan oleh kita gitu ya yang persoalan stres lah uh, pandangannya nggak uh, nggak sepaham dengan pasangan anak yang menjengkelkan ternyata urusan 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 sekolah yang ternyata itu nggak seringan nggak semudah yang dibayangkan oleh orang tua gitu itu gambaran uh, jiwa yang gersang atau itu hanya karena kita tidak terbiasa saja dengan situasi yang sekarang ini. Itu sebetulnya akumulasi dari banyak hal dengan kegersangan sebagai ancaman salah satu di dalamnya. Ya, tetapi kalau diurai sebetulnya itu salah satu um, traffic perjalanan sampai menuju ke situ. Salah satu hmm. saja ya lah, karena kan banyak ya. itu. Itu. Kita terbiasa abai kepada detail-detail proses di dalam seluruh cabang urusan kita. Ya. Hidup itu kan banyak sekali urusannya, tapi kan kemudian para ekonom, para pakar-pakar manajemen, para pakar-pakar struktur itu membaginya menjadi primer, sekunder, tersier itu untuk menggampangkannya. Ada yang penting, mendesak, ada yang tidak penting. Kan begitu. Nah, ketiga klaster, anggaplah klaster kita hanya tiga itu, semuanya itu butuh kesetiaan. Yang primer juga butuh disetiai. Kalau kita tidak setia kepada yang primer, jebol kita sekundernya. Padahal hidup hanya yang primer, seprimer saja. Itu hidup yang sangat tegang. Betul. Iya kan? Primer beres, tapi kok Hidup kok kayak mekanik gitu ya? iya ya, ya. scheduling semua gitu ya? Iya, itu belum manusia, baru mesin, Oke. ya. <laughs> nah, kalau sudah setia kepada yang primer, maka yang sekunder juga butuh disetiai. Hmm. Nah, tetapi uh, kesetiaan kepada yang primer dan sekunder saja butuh juga diwarnai dengan uh, kesetiaan kepada tersier. Misalnya sungai-sungai hmm. besar itu butuh menjadi sungai kecil dan butuh menjadi parit-parit, hmm. ya di parit itulah tersier itulah anak-anak justru bisa bermain, hmm. ya mandi gitu ya ikan-ikan kecil menjadi romantika parit-parit kecil itu lalu menggembirakan petani-petani yang ya menjadi ornamen-ornamen di sawah-sawah irigasi yang asik itu. Jadi uh -huh. kesetiaan kepada seluruh proses itulah yang kemudian tidak akan melahirkan orang tua yang mudah BT kepada anak-anaknya. Penyiar uh -huh. yang mudah BT kepada siarannya. Uh -huh. Ya. Kemudian uh, pemerintah tidak mudah BT kepada Tanggung jawab, tanggung jawab birokrasi sampai sosial sampai lock enforcementnya tidak sampai ada keluhan. Wah ini masyarakat sulit diatur. <tid> tidak sampai begitu. Ya. Kesetiaan kepada kepada seluruh proses itu kemudian sangat antisipatif gitu loh buahnya itu. Terus disiplin ini kan tabungan lama ya lah ya. Enggak bisa kan <tid> kita kita tidak iya. mengajari disiplin kok tiba-tiba kita meminta seseorang masyarakat atau masyarakat disiplin, disiplin. gitu kan. <laughs> iya ya tabungan lama berarti kan pertanyaannya selama ini kita nggak nabung gitu kan ya nggak nabung dikit, -dikit gitu. Kan. Atau nabung tapi didodosin gitu loh. Lah. <laughs> kan, zaman aku kecil itu kalau nabung di celengan semari itu kan aku aku tunggingin itu untuk dodos lagi itu. Iya. <laughs> Kayak <laughs> keluar satu-satu gitu ya. Kampri kita mau jawab pertanyaan, tapi nanti setelah jeda saya bacakan dulu pertanyaannya dari Pak Herman Syah yang ada di Medan ya. Kampri selamat malam, e, mau tanya e, bagaimana caranya orang tua, saya merasa sebagai orang tua yang kayaknya gagal, gersang gitu ya. E, kenapa? Karena saya punya tiga anak, laki-laki semuanya, tapi di usia mereka yang sudah sangat dewasa ini belum mandiri. Bahkan masih menggerogoti orang tua gitu ya hidupnya tergantung sama orang tua. Padahal satu di antaranya sudah menikah. Apa yang harus dilakukan ya Kang? Saya merasa gagal sekali nih mendidik putra-putri putra-putra saya. Padahal kami sekolahkan mereka menjadi sarjana. Oke nanti Pak saya kita bahas di sesi terakhir ya. Semaritena dan juga sahabat sahabat masih ada kesempatan buat anda yang mau bertanya. Silahkan ke 0812 11 12 959. Kami jadi sesaat. Kang Pri, besok lebaran, kalau di Semarang gimana? Tidak ada sholat Id atau gimana? Oh ya, pasti dinamik ya. Masyarakat kita kan sangat opsional, opsional by themselves. Itu loh, kalau negara pemerintah kan jelas ya dianjurkan untuk sholat di rumah, tapi tapi melihat masyarakat kalau dianjurkan itu ya gimana, ya pasti merdeka. Oh. <laughs> ya ada orang-orang yang uh, bisa menerjemahkan dengan enak. Dengan tetap mengertilah maksud pemerintah itu, oh kita harus di rumah. Tapi kata harus itu kan nggak muncul loh lah di dalam instruksi-instruksi itu. Jadi memang um, masyarakat kita ini ya masih dalam tataran yang Kang Bir tadi bilang ya. Harus jelas gitu loh. Harus, boleh, wajib, atau kayak gimana gitu kan. Ya umat. dalam dalam beberapa ukuran itu sudah harus hukum yang ngomong itu bukan ya. norma gitu loh lah bukan, bukan norma, betul, betul betul Tapi ya sudah kita doakan saja semuanya lah pemerintahnya ya baik masyarakatnya yang baik yang sakit ya sembuh akhirnya gitu saja orang tua ini. <laughs> itu tadi menarik tuh yang Kang Pri bilang gitu. soal ketenangan ya apa jadinya jadi orang tua tapi tidak bisa tenang padahal kan ketenangan itu adalah gambaran hidup yang berkualitas gitu ya, ya, ya makanya nyirami bunga-bunga itu <laughs> menyirami bunga-bunga mungkin kalau yang buat buat kalangan yang muda apalagi kalau punya tetangga yang tetangganya juga lagi nyiramin bunga dan Nah, ini anaknya manis gitu kan? Uh, itu kan uh, harapannya begitu. Oke. Okay. Pak Tung gimana kabarnya ya lah? sudah uh, sudah sehat sudah uh, kembali oh. beraktivitas walau ketika beliau dinyatakan positif saya juga sempat dikerangkeng juga sih <laughs> karena aku bersiaran sama beliau kan oh. kita mulai kang oke okay. Semalih Listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat sonora di seluruh Indonesia. Seru deh perbincangan refleksi pre-GS malam hari ini. Dari hal yang sederhana ternyata ketika kita kupas itu banyak banget gitu. Ternyata memang obat ketentraman jiwa itu memang dekat banget ya dari menyiram bunga. Kita ke medan sebentar, Kang uh, Pri ada Pak Hermansyah tadi yang uh, bertanya gitu ya. Merasa bahwa uh, dia sebagai orang tua tuh gagal mendidik ketiga putranya kok udah usianya dewasa tapi belum mandiri masih bergantung secara finansial ke, ke ke mereka padahal juga satu ada yang sudah menikah begitu ya sudah berkeluarga padahal merasa orang tua ini sudah menyekolahkan mereka memberikan modal jadi sarjana kok ada yang salah nggak sih dari kami katanya silakan Ya, kalau mau dilihat salahnya, ya selalu ada. Kita ini benar saja mau dicari salahnya, ada, apalagi yang salah. Ya, <tuh -tuh. tetapi tentu kita ingin berangkat dari situasi itu agar situasi itu lebih e, terakomodasi, seperti yang kita harapkan. Ya, kita, saya tidak menganjurkan menggugat situasi-situasi yang sedang kita jalani. Guga -guga akan membuat situasi itu seolah-olah adalah asap bagi situasi kita. Ini saya tidak merekomendasi sebuah sikap yang begini. Betapapun situasi itu sedang tidak enak dan bukan situasi yang kita idealkan, tapi bisa tidak kita berdamai dengan ketidakidealan itu. Ya, nah, perdamaiannya memang tidak bisa serta merta lah, tapi harus dicicil pelan-pelan nah saya ingin membantu Mas Hermansyah sekuat yang saya bisa untuk punya metode cicilan itu kepada situasi yang beliau alami ya cicilan pertama satu catat baik-baik oh, ini kayak <silence> pak guru di dalam kelas itu anak-anak kita ya kepada anak-anak kita saya tidak menganjurkan menganggap mereka tidak memuaskan kita mereka tidak terbentuk dari ruang-ruang hampa, jadi bentukan mereka itu saya tidak ngerti prosesnya, dan saya tidak perlu mengerti prosesnya. Tetapi yang pasti saya yakini adalah bahwa kita menyertai mereka tumbuh. Para orang tua ini jadi ada faktor kita di dalam pertumbuhan mereka itu. Jadi kalau mereka begitu, bisa jadi ada unsur begitu juga di dalam diri kita. Nah, ini entah benar entah tidak, sudut pandang ini relatif menentramkan untuk memahami situasi yang sedang berlangsung. Jadi, ada unsur kita di dalamnya itu. Karena mereka sekali lagi tidak lahir dari kehampaan-kehampaan. Mereka hasil bentukan-bentukan. Nah, kalau kita sudah bersepakat dengan tesis yang pertama itu, artinya itu bukan salah. Kalau dengan bahasa salah dan benar, itu bukan salah si A atau si B, itu salah bersama-sama. Kalau kata salah boleh dipakai. Ya. Tapi kata salah ini juga tidak saya rekomendasikan untuk kasus ini. Ya. Oke. Okay diturunkan saja grade-nya itu, kesalahan itu, kata salah itu. Misalnya, kalau saya sih punya disiplin yang agak ugal-ugalan, tapi saya tidak merekomendasi disiplin saya ini diadopsi begitu saja. <Susias mirip> ya, misalnya, kalau aku melihat anakku nakal itu, atau anakku tidak sedang tidak memuaskan aku di dalam satu hal, aku langsung beginilah, ini aku ini dosa apa ya? <GASheet> Oke. Okay. Tapi ini tidak saya rekomendasikan ini karena ini sangat khas aku ya. Tapi kalau aku memakai metodologi itu karena itu kuat sekali bagiku. Begitu aku sudah melakukan uh, sebuah uh, self confession soal itu, ya. sebuah pengakuan pribadi seolah-olah tiba-tiba kenakalan anakku itu menjadi, menjadi bersahaja di mataku. <laughs> Ini ya, paling nurun aku kira-kira gitu lah. <laughs> itu, itu satu ya, yang kedua. Yang kedua, mungkin anak-anak kita itu bukan membutuhkan blaming, tetapi solving. Jadi, ada jenis anak-anak yang entah karena ada faktor kita atau bukan. Memang ada jenis anak-anak yang butuh dibantu, dan bantuan itu jangan diikat oleh waktu, oleh status, oleh atribut-atribut. Ya. Jadi, bantuan itu bebaskan seluruh atributnya. Nah, ada misalnya, saya ini sering berkenalan dengan. Tokoh-tokoh hebat gitu ya, lah ya, dan sekaligus berkenalan dengan putra-putri mereka. Tidak semua putra-putri tokoh-tokoh hebat itu uh, sampai dengan mudah di tingkat problem solving mereka. Ya. Jadi, ukuran-ukuran kepada anak ini sering adalah ukuran-ukuran yang ditetapkan juga untuk orang tuanya. Itu berat sekali bagi anak-anak ini. Padahal setting orang tua itu berbeda. Ya, saya lahir itu pasti berbeda dengan anak-anakku itu. Sehingga kekuatanku itu berbeda dengan anak-anakku itu. Aku yang menyangka persoalan ini bagiku adalah persoalan ringan saja, tidak terlalu begitu bagi anak-anak anak-anakku itu didiemin uh, in grupnya saja, teman-teman dekatnya saja, dunia itu runtuh. Sementara bapaknya bisa menganggap, loh, begitu saja kok membuatmu sedih. Wah, ini bagi anak-anakku bisa kejahatan pernyataan. Begini, ini. Jadi ada anak-anak memang daya tahannya itu tidak sekuat kita. Maka ia dibutuh butuh bantuan nyaris, jangan dibatasi waktu. Nah, saya ingin memberikan dua ini saja, dan nanti kalau dua protap ini kita jalankan, kita akan melihat reaksi kita kepada anak-anak itu. Nah, reaksi itulah. ya Entah ia bernama lebih tentram, lebih memahami, lebih akomodatif, dan lebih berdamai di dalam hati. Situasi itulah yang nanti akan menelurkan ide-ide baru, pertolongan pertolongan baru dan energi energi baru tidak hanya bagi anda tapi juga bagi anak anak anda mas hermansa hmm. okay. jadi kalau anak anda tercerahkan karena anda terima anda sendiri menerima lalu berdamai keduanya memiliki energi baru untuk bertumbuh itu inilah sekilas nasihat badukun ya oke selalu diawali right. dari pengakuan dulu dari uh, orang tua ya dia ya benar-benar karena kan dia nggak mungkin lahir tiba-tiba dari uh, batang bambu kan gitu dia dibutuhkan yeah. dari kedua orang tuanya gitu ya. Uh, yeah. <laughs> kelemahan harus. Saya seba... uh, huh? kelemahannya apa gimana yeah. kang? Kelemahan saya sebagai orang tua itu saya ingin anak-anakku itu langsung pinter langsung ideal sesuai ekspektasiku kira-kira gitulah tanpa saya sadari tentu. Iya 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 padahal nggak bisa tadi seperti yang Kang Pri bilang gitu kita butuh kesetiaan kepada proses yang yang terjadi begitu kan, Persis. Kang Pri kita ya. harus tutup perbincangan kita beberapa hari ke depan tepatnya di hari Minggu dan hari Senin kita akan merayakan Idul Fitri. Nah supaya Idul Fitri ini walaupun ini jauh ya kita nggak bisa mudik gitu, tetapi tetap bisa menimbulkan ketentraman di dalam hati apa yang ingin Kang Pri sampaikan kepada kami semuanya? Ya, mari kita mudik ke dalam hati. Ya, itu lebih besar dan lebih luas dari kampung kita. Tahun depan, kan kita bisa mudik dengan sebuah kerinduan yang sudah kita kumpulkan secara lebih dramatik. Ya. Tapi mudik di dalam hati ini kan jarang kita lakukan. Jadi kita mungkin mudik ke kampung, tapi tidak ke hati. Ya, jatuhnya macet di jalan, stres. Di kampung juga, uring-uringan karena capek. <laughs> ini Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita untuk mudik ke dalam hati. Ini sungguh harus dirayakan, jangan sedih, jangan sedih. Ya, mari kita ikhlas menerima situasi ini sebagai sebuah pendadaran agar kita menuju kualitas-kualitas baru sebagai manusia Indonesia. Begitu, olah. Kang Pri, makasih banget untuk banyak nasehatnya gitu ya. Tadi seperti Kang Pri katakan, dicatat. Saya selalu mencatat setiap kali kita uh, talk show. Kurang kerjaan. <laughs> Kurang kerjaan. <laughs> Oke, okay, semuanya semuanya juga sahabat Sonora. Kalau tadi nggak sempat mendengarkan perbincangan kami malam hari ini, bagus banget ya. Silahkan Anda bisa putar ulang uh, tayangannya di YouTube channel Smart FM. Dan minggu depan kita akan jumpa kembali, Kang Pri. Dari kami, seluruh tim Smart FM di Jakarta dan seluruh uh, jaringan Sonora dan juga Sumade FM mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut Idul Fitri. Semoga uh, sekalipun tidak kemana-mana, stay di rumah, tetap bisa menikmati sayur ketupat buatan Ibu Titut ya. Amin, amin, amin. Salam buat anak-anak, buat salam buat Ibu. Salam hangat kami. Semoga kita segera dipertemukan dalam suasana yang lebih gembira kita bisa bersalaman Amin. bersentuhan dan sebagainya. Amri sekali lagi terima kasih sana dan juga sahabat Sonora nih akhir dari kebersamaan kita. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Saya Lana Nurlija. Saya Pri Kami mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Kang terima kasih banget ya. Malam hari ini lu bagus banget thank you, thank you. So, aku, ya. aku mencatat semua yang setiap kali berbual <laughs> dengan Kang Pri itu. Sehat-sehat <laughs> nah, ya, Kak? Kalian, Oke okay lah, kamu juga sehat-sehat. Okay. hati hati ya. teman, -teman. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak.